Polish Movie Festival atau PMF 2019 kembali menggelar konferensi pers terkait hasil kompetisi film yang akan diumumkan pada tanggal 7 November yang akan mendatang di Ballroom XX1 Sarinah, Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut, Brigadir Jenderal Polisi Budi Setiawan selaku perwakilan dari Divisi Humas Polri berpartisipasi bersama juri dari sejumlah nama-nama terkenal dari dunia perfilman, di antaranya Rio Dewanto, Chico Jericho, Monty Tiwa, dan Wahyu Aditya. Adapun kompetisi film tersebut memiliki dua kategori yang dilombakan, yaitu film pendek dengan durasi 7 menit dan animasi dengan durasi 3 menit dengan mengangkat tema Together We Are Strong. Acara Polish Movie Festival ke-6 tersebut juga turut didukung oleh Bank BRI, Net TV, CNN, dan Tribrata TV. Terus berkembang, terus maju ya, bahkan mungkin kalau perlu mungkin go internasional, karena kita lagi meniti go internasional, bahkan rencananya mungkin kami akan kembangkan dengan kerjasama dengan Korea Selatan. Itu mungkin harapan kalau bisa dipadukan. Jadi kita lihat perkembangan ini, jadi makanya tadi kalau pertanyaan sebagai juri, kita dalami, kita apa, salut, luar biasa ya. Masyarakat kita ternyata ingin positif itu cukup banyak dan punya kemampuan kreatif yang bangganya kreatifnya luar biasa. Dari Jakarta, Iqbal dan Supriyadi, Tribrata TV, salam Tribrata.